Oke okay, kembali lagi di channel Jengker Santai bersama saya Joe Production uh, yang biasanya orang yang sendiri yang buka sekarang tak buka aku sekarang aku, aku ada di sini dan mungkin uh, nanti kedepannya juga di sini lagi <laughs> oke okay, tonton terus di Jengker Santai. Tiga dua satu, Cengker Santai. Santai. Uh, terima kasih Mas Udin nyemung. Kembali kasih. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Sembarang. Sembarang. Mas ya. Udin, aku harap curhat. Ya, sebelum saya Menangis. tanya banyak, sebelum saya tanya banyak kesampaian, saya mau curhat dulu. Ya. Menurut Mas Udin saya buat seperti ini ini bagaimana? Kalau uh, kalau menurutku kalau tema seperti ini, jujur ya, ya itu bagus. Alhamdulillah. Bagus, ya. Pertama kan kalau nggak salah itu <kuh> Norma Paja. Betul. Uh, uh, kibayan Dodot. Betul. Ketiga saya. jenengan uh, terus selanjutnya entah siapa. Okay. Yang penting kan uh, istilahnya kiri menyatukan seniman di Betul. khususnya Tuban Selatan atau seluruh Tuban Betul. dan Bujonegoro juga sih ya Betul. semua semua temen itu jadi menurut jeningan, ini masuk ya masuk dan per, uh, dulu aku pernah mau bikin kayak gini mm -hmm. cuma nggak 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 ada waktu terus saya datang ke sini terus nggak uh -uh. terus saya punya pikiran jelek <laughs> Pastinya punya pikiran jelek, nah, terus jelek. <laughs> Jangan. -jangan. Jadi, program ini akan saya ambil alih. Aduh mau dibeli. <laughs> Masudin, uh, ke topik. Masudin bergabung di Adela tahun berapa? Uh, sejak berdirinya Adela 2007. Pertama. Ya? Pertama kali. Kalau nggak salah bulan. 11 ataupun ada kasetnya, ada Oke. masih ada 2007 ribu Sebelum Adela itu, sama yang sudah bergabung di grup apa, Mas? Awal kalau awal mulai grup dangdut bermain musiknya. Oh, bermain musik hmm. pertama aku di Hadroh rebana. rebana. Ha -ha, itu mulai kelas empat. Uh, SD. SD. Luar biasa. 4 SD terus lanjut ke kelas 1 SMP kan gitar-gitaran. Gitar, -gitaran. gitar -gitaran. Ya, nongkrong sama teman temen, -temen gitar-gitaran terus ada kayak kayak kisah-kisah ada anak-anak ana filme, anak filme sih. Kisah yang ini kita gitaran terus anak nawari job. Enggak, anak nawari alat. Ayo nongkrong gonku. Anu alat lengkap, anu alat lengkap, anu alat lengkap, alat lengkap. Mari, anu diparani kan kita gitaran dulu kan uh, seneng lagu lagunya Bang Roma Roma Irama mm -hmm. Jadi terus ada orang ngambili, mm -hmm. terus, weh, timbang nongkrong nih kayaknya, nih studiku, aku di latak ya. Akhirnya, gitu. Akhirnya kita tersalurkan di situ. Tapi belum belum punya alat, maksudnya keyboard... kibot belum ada. Tuh. Gitu. Nah, uh, berarti sebelum itu masuk uh, ke histori sebelum masuk ada lah ya, ada beberapa ya. yang belum orang ketahui bahwa Mas Udin itu masih dipanggil Udin ya, belum nyemung ya, Mas Udin itu. Sudah nyemung. Sudah nyemung itu uh -huh. di tahun uh -huh. berapa? Dari kecil aku dipanggil nyemung. Oh, nah. kemudian. Terus berlanjut, kalau saya tanya, keyboard dan lain-lain itu semua orang sudah tahu ya. Siapa yeah. keberadaan Mas Udin ini? <coughs> sudah tahu, yeah. ini ada poin pertama: Mas Udin ngevlog atau membuat channel Joe Production itu apa yang ada di benak Mas Nyemung. Maksudnya, membuat channel YouTube uh, yang sekarang ya, Joe Production itu loh. Uh, uh. Sekarang banyak pengikutnya. Gini. Saya iri loh, itu <laughs> Yo, mau pas. tak beli itu sahamnya. Wah, 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 yes. gantian dikit itu. <laughs> <laughs> ini, ini, podcast jual beli, jual beli channel, <laughs> jadi, <laughs> jadi iya, pertama ternyata. gini, uh, saya buat Joe Production itu awalnya kalau kalau di, di di keluarga Adela pertama kalau nggak salah itu Cak Fendi pertama punya channel F Story musisi Adela pertama Aa, punya channel Mas Fendi, ah Cak Fendi Pak Toto juga ada tapi enggak, hmm. uh, nggak pernah diiku diaktifkan, diaktifkan nah, cuma terus yang aktifkan siapa yang hmm. terus aku gini pikiran saya kan yang pertama pasti uh, materi materi Bahan. penghasilan penghasilan Bahan enggak? Penghasilan. Ha, penghasilan saya pikir wah enak bikin video bayaran bayaran kan waktu enak. itu oh, oh. terus tidak semudah itu ternyata. tidak semudah itu ternyata niat saya kayak gitu selam uh, terus sudah sudah persyaratan sudah lengkap. sudah lengkap mau monet hmm. ditolak mau monet ditolak itu berapa tahun 2017 ntar 2018 ya pokoknya nggak sampai setahun nggak oh. sampai setahun Jadi Tiga bulan itu sudah sudah ada monetnya Ditolak 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 Satu kali ditolak Terus menunggu kan satu bulan lagi Terus mari. Ditolak nih Perjalanan ya itu ha -ha, Perjalanan Terus ada Anak buah saya Yang punya channel oh, Apa ya Alih Alih channel ini akhirnya Iya Jadi trik ya? Ya. Itu salah satu trik ha -ha. ya tadi Jadi Wah daripada channel Joe Production nggak 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 jalan. jalan, mending yang sudah aktif monet, monet saya jalankan ter, ternyata terus ya sudah jalan Joe Production masih aktif, Dua cuma jalan. ya terus akhirnya gini, ini ini fakta ya <laughs> ini niat saya saya rubah, mm -mm. jadi niat saya yang pertama Cari uang. ngejar uang penghasilan ternyata ditolak, ditolak dan niat saya Ya, lah, Ini saya buat Hobi. Uh, uh, dokumentasi. Nah, uh, jadi, nanti kalau anak-anak saya sudah besar, kan sudah tahu. Maksudnya, sampai sudah tua, no, ya, sudah tua ngono rumah sini. ngono. Aku kata, terus, terus <coughs> akhirnya, setelah niat saya, saya rubah hmm. kayak gitu satu bulan langsung dimonet. Iya iya. Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi kesimpulan itu karena gini uang itu nggak bisa dikejar. Harus ngejar kita ya. ya harus, kita, uh, harus kita yang dikejar uang kan gitu. Berarti berbuat dulu, yang uh, berbuat dulu. Uh, usaha dulu. Ya. Usaha dulu. Uh, uh, jadi kita nggak istilahnya mau naik uh, naik panggung kan nggak mungkin kita Perjalan langsung menculat ya. kan gitu. Ya. dulu. dulu ya. Harus melalui tangga kan gitu luar biasa gitu. oke okay, mas udin yep. di masa pandemi ini apa yang mas udin rasakan sudah tiga tahun ini <tuh> apa yang dirasakan <tuh> kalau menurut dari teman-teman ya mm -hmm. mungkin kalau orang seni pasti pasti uh, semua berduka lah dengan kondisi situasi kayak gini tapi <tuh> awalnya Awalnya saya juga kayak gitu, cuma cuma satu bulan kan, mm -hmm. awal kalau nggak salah bulan Maret, ya. mm -hmm. bulan Maret terus satu bulan menginjak puasa, itu saya dipertemukan teman-teman lagi. Yang baik, yang ganteng, yang jelek, yang cantik, semuanya. Semuanya. Nah, semuanya ada di situ. Terus akhirnya gini, ada guru saya, Mbah saya itu Mbah ngomong saya. gini, ngomong gini, Re, kondisi seperti iki Kondisi seperti ini kita harus uh, kita itu disuruh belajar bagaimana merasakan rasa bersyukur dan menerima ber, uh, rasa bersyukur itu dengan ikhlas itu 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 kata-kata uh, bersyukur dan ikhlas oh ya allah berarti dulunya sebelum pandemi kita itu mencari uang seperti uh, gampang lah ya, ya Sekejap mata, uang ada, ada uang ada. ada gitu. Sekarang, kecuali... cuma dulu kan rasa syukur, kayaknya belum ada. Nah, gitu. Jadi sekarang, kalau di masa pandemi, <coughs> kita itu dikasih rezeki berapa? Minim katakan seribu rupiah, lima ribu rupiah. Kalau kita syukuri, kita terima dengan ikhlas, pasti nikmat. nikmat, bisa merasakan uang segitu. Jadi selama pandemi, alhamdulillah juga uh, dapat apa ya, dapat usaha baru. Jadi banyak usaha baru yang di luar itu sudah ada di luar dan biasa. di situ sudah sampai uh, sampai jalan sampai sekarang. Ada takarannya. Ah, ya. Luar biasa, Masudin. Ya. Selama bergabung di Adela sudah lama sekali ya. Lagu apa yang paling sulit menurut Udin? yang yang Kesulitan, tingkat kesulitannya tinggi. Yang sudah dilakukan apa yang, yang sudah belum atau belum nggak apa-apa. Kalau lagu dangdut itu gini, kalau kalau kita melajari aslinya nggak ada yang sulit. Enggak ada yang sulit. Ya. Yang sulit itu kita itu bisa bisa merasakan yang kita mainkan. Rasa ya. Iya, jadi kita menikmati. Kadang kan kita cuma main aja nggak menikmati itu nggak nggak ada rasanya yang sulit kayak gitu misal Berarti menguasai lagu dalam materinya itu harus ada di kepala dulu ya iya gitu jadi bukan kalau kita melajari kan pasti kan ada ada versi original kita tinggal niru kan gitu hmm. kita tinggal niru gitu kan pasti bisa nggak ada yang sulit nggak ada yang sulit cuma yang sulit itu kita main rasa itu yang sulit. Udin bisa bernyanyi? Enggak iso. Iso. Gak iso. Jadi konco-konco iso. Gak iso. Tapi nyanyi to orang orang nah. album. Apa? Pata. Album ya. Ini ada sensor itu. Oh, lagu sembarangan. Gak bisa. Jadi konco-konco sama nyanyi nyanyi. Ya. Oh, Gue <laughs> naik Masudin merona aku titip nyanyi request ngono lagu nih Pak Ciromang. Ada auto tune gak? <laughs> Luar biasa. Masudin, Udin. Yeah. Uh, anak berapa maksudnya? Alhamdulillah dua. Ada rencana nambah lagi di masa pandemi? Ada, semakin banyak anak, banyak rezeki katanya gitu. Oh gitu ya. Iya toh. Masudin uh, dulu waktu bisa piano, kita kembali ke topik lagi. Waktu siap. bisa piano itu udah di dalam sekolah. Kering. Iya boleh saya minum, boleh. <laughs> aku ya aku ya. Gini kalau sama punya yang channelnya lebih tinggi ya harus hormat saya. Alhamdulillah. Batu E eh, kok gue. <coughs> Gimana dulu belajar Ayat pianonya? <laughs> sekolah atau otodidak? otodidak. Atau jangan-jangan kamu yang ngajari Mas Armo? Enggak ada. Enggak ada. Enggak Enggak ada. Ya. ada. Otodidak. Jadi awal awal dulu buta, bukan uh, aku pas waktu zaman dulu kan kasat pita. Kamu nyuling waktu itu? Enggak lah. Enggak ya, yo, aku tamborin. <laughs> Wah <tuk> itu tak play Tak play, tak ikuti Dulu keyboard saya itu Roland Roland Sing E36 Enggak Sing kuno, kuno meneh Pokoknya paling Jadi kuno paling enak Paling enak kuno ya? paling ya, ya. ku. Jadi tak ikuti stringane Kan saya ngefans sama Pak Aji Almarhum Haji Rizwan Oh Almarhum ya yeah. Keyboardnya Soneta ya Soneta itu kan gitu Jadi tak ikuti terus Selama setahun jadi dulu itu setiap hari hampir setiap hari saya megang keyboard entah itu satu men, uh, satu jam atau 30 menit pokoknya tiap hari gitu. Jadi saking kulinone mungkin ya kita uh, bisa sinkron lah sama sama nada itu. Oke. Gitu. Berarti intinya dari Mas Udin <kuh> tadi Untuk mempelajari lagu itu harus kita rasakan dulu ya Kita pelajari ya, uh, itu dulu Masalah uh, ini belakangan ya Belakangan Yang penting kita kuasai lagu ya, lagunya dulu uh, uh. Kemudian selama hmm. Mas Udin bergabung di Adela ini ada suka dukanya apa Mas? Wah ke. Banyak sukanya atau dukanya? Kalau Waktu manggung mungkin Waktu manggung Kalau sukanya itu pasti banyak sukanya Banyak sukanya ya Alhamdulillah ya. Terus? Terus? Sukanya ya ngumpul terus sama teman-teman, guyon. di Adela itu mungkin jenengan juga tahu kan pas posisi di panggung. Pas posisi di panggung itu seperti apa? Kayak seperti contoh Momonan. Wong yang udah meneng patung, wong yeah, ngunggu. Yeah. Tapi belakang panggung bujate ra Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. <laughs> Setelah jenengan sebut Mas Momon, saya mau tanya, uh, uh, apa yang kamu nilai dari seorang Momon? Sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai partner, bermitra, bermain musik. Wah, itu loh, Anak momon. itu Ya iya. Ya. Kalau bisa dikatakan sahabat, rasa saudara. Wih, luar biasa! Tapi, tapi, duit tapi, tapi, api tapi, tapi, terus terus. itu itu asli, asli. Ha, jadi kenal momon itu sebelum tapi, masih tahap belajar semua. Pas mau menapa itu sampean? Atau jenengan temukan di suatu daerah gitu? Iya, hmm, dikenalkan. Nah, coba, ha. Coba. Ha. dulu dia kan ngamen. Ngamen di lawang-lawang. Iya, untungnya enggak ketemu aku. Oh, rumah ke rumah. Iya, dari rumah Momon. ke rumah. Momon niku. Momon. Momon niku ngamen ning dalan-dalan. Jalan hidupnya ternyata dari uh -huh. ngamen dulu. Heeh, uh -uh, ngamen. Terus? Terus uh, dikenalkan dikenalkan sama Wahyu Sa Wahyu Ki, ya, wahyu ki, e. nah, nah, wahyu ki ketemu Dik grup dulu mbuh tahun piro kuwi lali aku. Dulu <tuh> momon iki wedi ambakku. Ki piye? Yeah. Pengorone gedhi, tuwo yeah, ngono. Iya, koyo gendruwo. Gedhi, tapi yeah. yeah, gendruwo Iya, gendruwo sakmene. Wong kalebi gendruwo. Nggak, enggak, de, enggak gondrong ya. mau kene netro ya nantar, ya, juga krik wali ini waduh sampai aku terus ya akhirnya ketemu terus, ketemu, ketemu, ketemu ngamen di kafe pokoknya ngamen Yes, pokoknya berarti di... sebuah perjalanan itu e, hmm. menobatkan anda menganggap hmm. seorang momon itu menjadi sahabat seorang menjadi saudara. Iya. Itulah ke Kebagusan ke seorang momon ah, ah, Kemudian ah. kalau saya sebut Bagaimana menurut Anda Seorang yang saya sebut ini siapa? Saridin hmm. Penilaiannya Anda seperti apa? Dia sosok seperti apa? Yang dulu apa sekarang? Satu kata sosok <laughs> Satu kata kalau saya sebut Saridin ah. Entah kebaikan, entah kejelekan Sebut, spontan ah. Orang yang cerdas Riki? Riki orang yang teliti. Sarmo, Sarmo orang yang begedut, apa bahasa dia begedut. <laughs> ya. Cak Nopi, Cak Nopi sama kayak Riki. Oh gitu. Cak Pendi, Cak Pendi humoris. Humoris. Redra, siapa? Si Kapitista itu siapa? Serap tuh. Serap ya. rendra, rkenal serap. Serap, serap kurang belajar langsung ngono ya. Iya. Pak. Terus tadi sesama musisi kan sudah dua kata buat Bunda sama Pak Totok. Dua kata. Dua kata. Dua kalimat, dua kalimat. Yang terbaik atau atau masukan apa dua? Dua kalimat. Waduh, Kalau Kalau Pak Toto itu pembimbing Lebih ke sebagai mentor ha -ha, Pembimbing Jadi mengarahkan kemana-mana itu, itu beliau Pak Toto Beliau Untuk Bunda? Untuk Bunda itu Lumo. Oh, lumo. Berarti perekonomian dari Bunda ya. Siap. Ya luar biasa. Ya Kak Bunda atau Pak Toto. Oh. <laughs> disebut ya Oke, luar biasa. Untuk <coughs> tadi banyak kan sudah harapan di tahun 2022 ini yang hmm. belum tercapai dari maksud apa? Aku. Nah, harapan. Harapan. Yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Ya rumahku kudat Amin. amin, kita doakan bersama. Ya. Mas Udin sedang berdoa untuk mewujudkan sebuah rumah impian. Ya? ya, amin, kita aminkan amin. luar biasa. Amin. Oke, Mas Udin, sudah panjang lebar. Uh -huh. uh, saya terima kasih banyak sudah mau membagikan kenangan, Siap. kemudian momen, Siap. kemudian tadi. Uh, Uh, apa masukan-masukan buat kita YouTube baru kita uh, buatnya karena memang keadaan ya jadi hmm, sama yang menyantuni ya, ya. ya menyantuni. kita anak yatim <laughs> ya set, terima kasih banyak tim-tim juga menyampaikan terima kasih banyak pokoknya semoga semangat. semangat ya itu, semangat itu ya nah, coba saya kasih masukan ya pokoknya kalau jangan kira -kira jangan punya kira -kira. Uh, jangan punya rasa terus uh, putus asa berhenti hmm. di jalan itu namanya orang yang enggak Istiqomah, nah, yang iya, iya, istiqomah, istiqomah ya apapun kondisinya iya, istiqomah ya. Itu yang Insya Allah akan saya lakukan hmm. supaya channel ini berkembang. Saya harus melakukan manuver atau motivasi apa? Ya paling enggak kalau kalau podcast itu kan perlu uh, tema. Jadi setiap setiap podcast itu ada temanya masing-masing. Oh tema. Ha, kayak yang kan pernah kayak sama Dodot nah, itu kan sudah ada siap. temanya. Ha, Alhamdulillah. Kan. Tapi kalau bisa itu, hmm. semua dari penyanyi-penyanyi lokal atau penyanyi gimana, semua Pokoknya dunggalnya. semua diundang Jangan pilih-pilih ya? A -a, di sini itu ajang untuk silaturahmi. Semua musisi, semua penyanyi ada di sini. Nah inilah, inilah. Gitu. Berarti semua ya? Tidak boleh pilih-pilih? Enggak, jangan pilih-pilih. Luar A -a. biasa nanti. Oke, matersun. 3, 2, 1, jengker santai! Mantai. Alhamdulillah.